Pengacara Rodi Talapesi resmi rampung menjadi pengacara Richard Eliezer alias Baradae. Melalui unggahan Instagramnya, ia berpamitan dan mengatakan tugasnya mendampingi Richard Eliezer telah selesai. Rodi Talapesi mengunggah foto Richard Eliezer yang sedang berdiri dengan tangan hormat di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri. Tak hanya itu, ia juga memberi nasihat kepada Eliezer agar bisa menjaga diri dan belajar dari pengalaman. Selain mengucapkan perpisahan kepada Richard Eliezer, Rodi Talapesi juga menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap institusi Polri. Ia pun juga turut menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Baradae selama menjalani proses hukum. Pada Selasa 7 Maret 2023, Rodi Talapesi menegaskan bahwa dia tetap akan mendampingi Richard Eliezer secara administratif. Misalnya, terkait dengan posisi Richard Eliezer yang kini menjadi justice kolaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Richard Eliezer kini mendekam di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri untuk menjalani sisa penahanan. Hal ini dilakukan setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap mantan ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadiv Propam Polri Verdi Sambo itu. Vonis ringan dijatuhkan lantaran Barada Eliezer merupakan justice kolaborator yang membongkar skenario pembunuhan Brigadir J yang dibuat oleh Verdi Sambo.